walaupun walaupun yang second yang baru lah. Kami boleh juga membantu dari segi coding, G-code dengan semualah design. So insyaAllah dengan adanya demonstration dan juga pengenalan CNC sini, nak pihak student dan student dan juga pihak masjid dapat in the future lah, boleh collaborate lah. So antara kita mesej banyak lah, seperti ini design, printing punya, punya juga paint bunuh punya juga, yeah, juga. Jadi ni ya, CIC makan explain lah, mungkin nak sharing lah some of the project lah. Okay, tu hari tu just a simple demonstration. Kami saya akan pergi deeper. Yang tu sebenarnya banyak step lah. I just explain and demo simulation sebelumnya pergi ke machine. Yang sama juga, nak mari 3D printing, kita akan convert STL format design ke G-code. Untuk yang ada design, convert juga pergi ke G-code. Yang perlu perlu STL ataupun post-processing yang ada programming. Kemudian akan hantar ke mesin. Ialah G-code adalah pergerakan movement by koordinat lah, koordinat yang pergerakan. Okay, software yang digunakan Autodesk Fusion 360 Education License yang pun free. Register yang kita ada ID card apa, ataupun student card, boleh scan peran belakang. Boleh mohon lah pergi, pergi student Autodesk free software. Boleh pergi siapa. Okay, itu Fusion. Okay, contoh kita menangkan ni wajib dia banyak juga simple. Samalah. Okey. Top first dah perlu design lah 3D modeling. Okey, after design then banyaklah nyapu proses. Just kami tunjuk cara untuk convert ke simulation lah, jikut ke mesin lah. Okey, okay, design and then manufacture. Okey, after you ada design, you go for manufacture. And then ya, ada several setup lah. Tok kami dah setup pun mic pun dengan Cik Wan Hashim. Just kami tunjuk nyaran je lah, simulate ya, contoh. Yalah, ya cara simulate maksud kita akan nampak pergerakan yang dulu sebelum kita hantar ke mesin. So anything error kita boleh detect lah from this software lah. Ya, setup yang banyak lah. Sekarang go deeper lah. Untuk kita pun program, kita akan ada nyasi sama lah, lebih kurang tapi yang pakai laser engraver. Ya, mesin untuk next sesi lah, tahun depan. Next sesi kedua adalah Cik Safwan akan untuk digital mesin. Di AGM ada poli ya. Di abiat mesin ni laser. Sudah. Kami akan buat dari DGL lah, always chip. Tapi boleh banyak lah untuk kitchen besar-besar tu. Untuk contoh lah, boleh juga kita set up sekejap lah, ikut ni lah, untuk select mesin lah. Kita boleh langgar keadaan mesinnya pun. Sekejap lah, yang perlu bising dulu. Hari Jumaat pagi dek kami ada just simple khusus lah dengan Cik Wasim dalam sejam setengah, dua jam. Benda tu hanya perlu practice juga lah. Tapi mungkin secara online boleh juga Cik Wasim lah. Mungkin kita mau practice balik, boleh benda ya. Okay, yang masukkan mesin, boleh select mesin. Just untuk show dengan kita lah, yang lebih jelas lah keadaan mesin dengan pergerakan. Nah, syaratnya dia perlu internet lah. Dia perlu internet lah. Siapat Siapat. Tu kita ambil tak 10mm ya? Oh, 10mm. 10mm ni lah. Ketebalan atau thickness. Ya, potong tembus. Tembus terus. Dapat di set. Ya, dah aja dapat di set juga sebenarnya. Dekat mesin pun dapat set, dekat tu pun tak. Oh, betul. Ini dua belum lah. Pala belum tahu gitu tanyaannya. Barang dipotong di bawah nak. Sikit dia buat.
Sebelum ni ada ni aku pergi dengan blue sheet dulu. Blue sheet. Nah, risau seorang yang sampai boleh olah sedah ni. Belum tahu lagi. Lah, kisah melitur ya, punca dengan tidak supplier. Bila kami kelakar dah tahun nun, projek dapat bulan 8. Bulan 8 bila dapat projek, dalam bulan 10, 11, 11 kami akan set. Nanya tempat PVC dengan... Betul lah. Tidak motong tu. Hanya mesti sekaki 15 ringgit tak lah. Upah saja. 15 ringgit kaki. And then total semua tu, tak nyengira ya, dekat lah 1,000 tu. Dekat lah 1,000 and then bila fikir-fikir sampai ke site apa dalam design ni boleh JKR dengan besar dewan ni sama. Waktu dia dapat main pun dua inci, dua inci nak kira bayar. Ya lalu cerita punya mesin lah. Confident lah. Siapa mesin tu mesin bila dah beli ya, frame apa semua dinding dewan ya. Saya tahu, dapat buka WhatsApp bang. Kalau pokok link WhatsApp. Ada jadi WhatsApp lah. Dapat. Ni ni mesin yang di luar dah. Ah kita menggambarkan lah demo. Simulation, lebih kurang. Dari segi saya lebih kurang so boleh nampak dengan jelas lah. Okay, saya simulate dulu. Dia ada setup banyak lah tapi saya takkan pergi itu dia kan. Okay, simulate with machine lah. Okay, kita ambil fast kit lah. Yang dapat macam tu lah. Gerakkan. So, kita dapat naga, guna daerah lah semua lah. Boleh. Cutting tool pun boleh set semua berapa mm nak diameter dah. Kalau kita set dah, tak boleh jam. Dah, perform dah. Mat. Actual library untuk machine tak ada. Sebab ada yang brand yang ada yang tak ada. So kalau yang tak ada, kita agak-agak dimension je lah. Yang penting dimension bad lah. Bad lah, ha, itu je. Dimension bad. So yang paling hampir yang luar, yang ni. So senang lah boleh ajak. Dah. Oh dah, okay. Kalau kita test simulation ni, tak ada error kan? Lepas tu kita print dekat luar. Masalah besarnya dekat mesin tu yang pun MM buka dah problem. Dia paksa di set dekat mesin lah. Yang pun coding semua pakai kita ambil price apa yang kita mahu. Okay. Lalu kes ya lah ya. Biasa macam kita nak boarding lah. Ya, sebenarnya selalu tu kes dia buka tu. Macam yang selalu mula ikut size dah. MM ada cun. Masuk ke mesin. Lain lah. Tapi ada di. Ayah maksa dari coding ke laki kita yang sama size. Nah ya lah lambat settingnya. Tak boleh calibrate dah mesin tu supaya sama dengan. Tak boleh ni. Tak tahu dah. Reading code tu. Code mesin. Sebab yang mesin ya kelebihannya macam okey. Macam dinding dewan ni nak besar kecil nak. Kelebihannya bila kita dah mula size kata 100 mm. Kita maknya 110 mm ke 120 mm lah. Jadi mesin ni kira lah. Dapat jam lah. Jadi design kita sih belum tukar. Kelebihannya lah. Berdesign, ya kami olah. And then Merdeka Palace kami start olah 1997.
wall painting mereka pilih lah. Baik tak masuk ballroom, masuk convention hall lah. Lift semua asal tak nangga ada wall painting. Jenis dinding ada bersparsa. Kami ulas semua. And then meeting room di mereka pilih untuk nangga executive wheelchair nak buat button lah. Oh putih saya minta request dengan tidak mereka pilih. Saya mau design nya. Olah kami dapat. Ya pahaman lah nak. Saya dah yang dapat agama olahnya. Bila dah ya upgrade, pergi ke bagian jahitan. Sebab dari kursi kami orang dapat olah sofa. Upgrade dari tahun 2000 oh, bila kami nyama di laptop. Mula supply pack function pakai khusus. Di sini tenaga atas banyak mesin. Mak banyak mesin jahit sampai 12 tingkat mesin. Jumlah desain tu 2000 sama aja. 2004-2005 kami dapat job mula baju sekolah, sekolah sekolah tambah mesin, mula uniform ada sarung pistol lepas semua yang nak sejarah kami ada ya upgrade sampai 2009 Najib naik ya kami orang dah nyawa di Demak Marah pun Demak laut bila Najib naik announce gift pun semua untuk kan yang lain ada start semua decoration. Maksa mungkin ada kepengaran deh. Mesti di slow down masuk ke itu. 2014 kami start main transport. Ngantar barang botol naik kucing pergi ke Sibu Miri hari Senin hari Jumat dan ngantar barang. And then keluar kereta di port. Keluar naik premium gear masih jalan lah sebab kami pun enterprise ya, ada FFO. Nah ya, pakai kami run bisnes kami. Masuk 2017 atau 2016 kami start masuk construction. Spend bonyo, Pak. Ya, masih Najib juga lah. Ada jasanya. Najib dah bagus, kita kenal bagus. Najib dah main Mipo. Bila nyala Pak dah, kami kenal orang project manager Gamuda. Start mulah temporary signboard dulu. Ya, beli mesin tu ya. Beli mesin tu temporary signboard. Start overhead. Kerja overhead. Start pola. Kami cari geng kami dengan Datuk Ismail nak tak tahu nak jual kayu payah di Semulia. Dulu Datuk Ismail tu nak kami orang persatuan protektor Melayu Sarawak tu. Ya, oh, kita. Tak. Ayah nang kawan ni sebelah rumah. Lagi cik Nurul Haya. Nurul Haya masjid Nurul Haya dah. Ada lo. Ada. Dulu. Ya itu dah di BDC lah. Oh, okey dah pindah saya. Bila dah masuk ke construction, ya letak mula overhead. Ah, nemu group baru mula overhead. Dari 2016 sampai kini itu lah masih continue kerja. Last dah di area Kekedili je lah. Dalam lesen kami dapat 2010. Masuk tender Dewan tu. Lesen status bumi pun bawa keluar, cun data tu masuk, kami pergi saya visit. Nangga saya visit, bulan 8 tu jatuh. Bulan 8, 2021. Ya, letak lah tu. Ni... Dewan. Tak mana ni? Sibu. Masjid Anus. Sibu. Masjid. Masjid Lakis. Dewan Lakis, Masjid Anur. Oh. Nak masjid besar, itu kat kamar tu. Oh, sebelah. Ah, sebelah. Dewan. Tapi, kau badminton ni? Kau badminton, asal lah tu. Oh, asal daripada kau jadi majlis. Ni memang dewan. Sebelah. Tender dibuka ni ke? Ya, YB Anwar pun. Masjid lah. Masjid. Tapi untuk dewan. Dewan sebelah. Dua sekali lah dewan satu. Dah siap lu tengok. Oh, walaupun design buat sendiri amazing. Wah. Jadi dia tu. Dah catat tu. Ah, kita dorong assalam. Ya, kau kan pasal. Ya. Dia slow. Perlu transfer ke Telegram. Okey, nak email. Transfer ke Telegram. Dia pasal usah. Jasim. Ni pasal usah. Kau. Okey, untuk ah. Silikon dah. Kalian silikon nailer. Ya, tu pasal nail. Angin. Untuk dewan tu kami repair habis lah. Projek tu kami buka budgetnya 1.2 juta. Kami dah masuk dengan kawan Iyad
kan make 810 sebab fikir experience pun dah, first time pun tu fikir semua team dah dah, saya dah kerja, ambil je kan 810, kena tu kira nak ada rugi, nak ada untung sih lah. Memang untuk cover gaji dengan rugi memang ada rugi lah. Tapi kami staff ada kerja, orang ada kerja experience tu dia ambil. Untuk dikerja tu nukar tap, mula pancurnya, mula silingnya semua lah. Itu asal dia mana? Ya, yang pun siling atas tutup semua, pola apa? Ya, innovation lah. Asal. Itu asal. Itu yang masuk overhead tadi lah. Maksudnya kerja-kerja. Rakyat hanya ada 1.4 million. Dan si open market pun dalam China pun dah cukup. Dah cukup dah. Dah cukup. And then, danya itu sistem danya dah terlalu canggih lah. Kami pergi 2009, 2010. Masa saya tukaran baru seringgit kita 2 yuan danya. Ya, 2 ringgit danya lah. Tapi habis. Tapi masalahnya tapi kita danya sudah kamu ti. Oh. Pakai China. Terasa mbak pun ya. Kami mbak nak pergi Hong Kong dulu. Ya, bila pergi konjom ni barang. Ya, nak beli bang nak ke printing pen ada. Udah China sudah kamu ti sudah ke. Bertulis ke kertas. Last-last telefon mai kawan mai Cina nak transporter mai. Kau nolong explain nya tu. Baru dapat nak laka. Baru dapat beli. Dah yang minta aja nya macam ni jangan nak molah. Sebab molah printing pen tu daripada plat besi kita pakai chemical acid nya untuk molah wording. Okey, okey. Hanya pakai exposed lens lah. Exposed lens nya pakai gedak-gedak macam tu lah. Ah, printing eh. Oh. Ke mesin nya pakai pad printing nya. Nah ya semua pengalaman dari mai pun. Ambil dari China. And then bila di China ya lah jadi confident level kami dah kian tinggi. Sebab bila kita nangka kita di Malaysia tu nak lesa sana. Macam ni kita hidup di China. Apa jadi kita? And then umur-umur biar untuk kadang nanya nak keluar dari kampung yang nak kerja di China. Paksa tidur depan dia. Say wow, rumah dapat. Dan yang hidup untuk kerjaan cari duit pun dah pergi town macam mana. Tidur, kami ada nak seorang dikenal kami si jauh dari hotel tempat mek diam lah. Lalu bila mek datang dia berbeli barang jadi kawan. Dari 2010 sampai judi lah. Darinya tidur dia dah dapat nyawa, dah dapat nyawa rumah. And then dah jadi supervisor kepada Cina kita semua tu. Nah ya jadi kita jadi appreciate apa yang kita taro. That's why langgar bila kita langgar kami pun kerja mengalir untuk dah sih ramai kami. Kami berfikir untuk biar kami berfikir untuk masa depan kami pun grup bisnes jalan dapat naik gaji uang ya cukup. Nah, ya jalan semua pengenalan kami untuk apa yang tak langgar tu. Okey dah. Okey. Boleh. Okey lah. Tapi boleh kita ni lah Rangga yang pun tengok sini. Ya short session aja. Short session. At least kita dapat Rangga yang pun ni lah. Sistem CNC macam ni cara yang berfungsi. Macam dua tu. Ya, pengguna pun nyalih untuk tidak mula jalan, tiang-tiang lama elektrik kan semua dia alih. Tu jadi tepatnya pun. Dewan. Dapat transform 1.2 million. 1.2 tapi kami masuk 810. Masuk BO nya mau dekat 1 juta jelah. Oh, okey sim. Tu biasa tu. Oh, kami pun pengguna. Sudah siap dah tu? Million. Dah habis. Dah habis. CNC. Dah banyak dia lah. Nunggu CNC keluar. CPC. Apa nama apa jawatan? Renovation Dewan. Renovation Dewan tu lah. Siapa kapet tu? Kapet tu dapat dibuka. YB maunya pakai function, pasang kapet. Mesti? Dah nak main badminton. Oh, mati function. Ya, dinding tepi ya. Dan nangat ada lubang hitam lah. Ayah, itu sliding dapat ditutup. Kapet semua simpan dalam. Ya, tetap lah. Minta nama? Nama projek tu lah. Okay. Like my team pergi check. Boleh tak? Kami kerja di unit pemantauan. Oh, boleh. Habis. Serius. Aku lihat tu. Kami tengok YB tetap minggu nak datang. Yalah, si kami just pergi pemantauan kan. Projek yang bagus pun kita portray juga. Kita pergi sakit juga. Projek bagus. Kita give the positive image juga. By unit selalunya negative image. Kita sakit kami orang masuk. Itu buat tu positive image lah. Unit pemantauan. Sebab bila unit pemantauan deh. Nah, biasa ya. Anda sih orang awal. Ya, tingkat 5. Di mana? Wisma Pak Malaysia. Oh, adik mek Seripah. Seripah Sopiawati ada pengguna sawan. Pengguna sawan? Jadi tak jadi
Masjid. Si si si, komplek. Okay. Pengguna usahawan kita tekan ada youth. Under YB Nordin pun. Yes. Yes kita tekan. Oh. Kementerian Belia dan Sukan dan Pembangunan Usahawan. Dia dah dipilih pun. Yes. Dah pergi ke youth di Belajar. Di Masjid. Dia tu kita dah pindahkan ke unit. Contohnya SEO Semenjan. Oh. SEO Semenjan lepas ya tadi nyodak kena bari penting tadi YB Nordin mari. Itu dah pergi ke dia. Ah dia tu dah pergi saya. Ke perstrukturan sebelah kementerian. Okey 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 okey. Ah, ada video. Oh, dia ada. Dia minta ya. Kami kami kau kapitalize ke sibuk boleh cek. Good news ah. Dua. Semua. Tu dah tadi. Dewan laki. Ayah dapat kitchen untuk pembola baru. Cermin depan untuk pembola baru. Ada sikit ah nak. Ada tiga. Aku sikit ah project project. Takut-takutnya ni private project. Si si dan ini kan. Kau IP ya, mong dah mendengar lah IP nyo kawan ni mola. Ini kawannya Scott. 1.5. Oh. Jadi bajet project YB ni ada 1.2. Oh, project layar project ni tu RTP nya. Ah, under YB. Ah, RTP nya. Tak ya ni. Dengan IP apa-apa tak tahu sekali. Tahu sekali. Ah. Tiap tahun ada. Depend on YB. Depend on YB. YB kerjaan GPS dia dapat ideal 1 year. Budget location lagi lah. Budget YB. Budget location. YB Fazaluddin. Si kawasan Kupung je. Yang nak ideal. Kupung mana? Kudung. Sama macam Sabriah pun ideal. YB Dr. Rahman pun ideal. Kawasan-kawasan macam gedung, gedung kan kecil je. Fatmill juga lah. Macam belaga besar dia. Very scattered. Fatmill juga. Dia floor semua YB Fatmill. Macam YB Fast Fatmill. Yang tu satu lagi. Yalah kena bagi lah. Kena pandai-pandai je bagi. Dia nak kasih dia je pun ya. Bila kami tu dah hujung Cun sideboard tu ya di package diaman. Kekot tu dah ada company dah buat. Cuma dari 2016 pun kerja reganya sampai ni tu dah start pasang kontraktor pun dah suani. Rega besi naik dapat naik. Oh, dah. Cun kami dengar kalau ada cuba masuk dapat si. Ya lah kami dapat sideboard tu ya. Sideboard tu nang semua lah dari pantuk sampai sekarang mula. Ayalah, kami pun tim dekat site pun ada 20 orang. Minta naga situ ada orang. Cuma tim kami. Ayalah, semua tim di site. Nanti Siaman dengan Sibu tim kami. Di Siaman kami di base di Taman Siang. Rumah juga di Polah jadi tempat operation. Di Sibu yang nyewa lah. And then kerja besi tu pun dah mengadai di rumah Taman Siang. Minta naga transport yang disusun nasi cukup. Lori dah ada 5 buah. Kereta aku ada lagi lah, ada belak buah lah. Masuk ke bin. Itu pakai. Sebab tu dah kekasan dari kami mula gift dulu. Memang dia mula di rumah memang. Sebab ya nang niat kami dari start bisnes di kampung dulu. Bila pengalaman kami mesti jahit rumah siap tempat dia semua pekerja. Baru masa depan dia jamin kami. And then pengalaman juga kami ada confident juga. Dari 2009 kami dah start main di China. Masuk China 2009. Masa saya memang setahun sampai 3-4 kali masuk China lah. Masuk Guangzhou, dari Guangzhou ya lah nyok. Confident level dengan barang-barang skill tu dapat tu experience dari dia. China minta nangga kami pun printing mesin tu lah. Bila kami print woven bag, nah bag hoodie tu kami dapat print sejam 1000 ringgit. Maka benda simple lah. Oh. Di China hang ada. Oh, yes. Banyak benda kami ada printing pen. Semua pak. Kami ulah di pun semua. Ya nang experience kami dulu lah. Bila nangga bisnes dah slow sebab anchor dalam bisnes kami tu semua kami pun. Oh, baik berjahit ke apa. Bila kami dah ada experience ya. Cari market. Nah, bila dah kami dah lari construction. Siapa nak ulah kejaya ya kami slow down untuk gift lah. Akhirnya tu dah start construction lah sebab muntangga dalam bisnes kita Malaysia ni tu even di dunia lah. Retail mungkin susah itu. Memang mau cari business service baru dapat itu. Sebab di China pun kita nangga macam kita nangga shopping shopping complex itu lah banyak sedang menyewa. Oh. Sampai itu sebab dah Shopee dah Lazada semua. Semua ini semua. Uang duduk rumah pun banyak sampai.
And then barang pun dah lebih murah. Apa yang tinggal business ya, dan agak servis kereta ni terus timun dah. Sebab kereta yang banyak. Banyak. Cina dah sempat ambil peluang. Ada nak ada gede-gede makan, gede supermarket apa nak. Anak cemian. Sebab sebenarnya memang paksa mau. Mau pakai retail dah mati. Mun di China, mun tak pergi China, macam kita Petra Jaya nak. Mamunya jual kain nak. Kain dah semua. Yo. 5 tingkat, 10 tingkat bangunan jalan tak semua kain. Tak kain jin pun area, kain lansir pun area. Kasut pun sampai tak. Sikit macam Petra Jaya, tak punya kasut. Kasut semua. Macam kita ni tu di Sarawak lah. Kita buka bisnes, katalah stationery. Sebelah tengok lah stationery, lu penting balik kan? Betul. Sinun, nak China pun sistem. Mun kita stationery, stationery lah semua. Stationery lah semua. Dua higit dah ni balak. Mun di China. That's why tak nangis China. Ketiknya kecil je. Semua display je. Kita nak order RM20,000 kan semua ada stok. Sebab sistemnya Sinun dari kilap. Dan dia akan lepas pergi ke material tu, ya PVC material lah. Untuk material tu, PVC. Untuk kita kena hujan ke apa macam mana salah. Atau jenis PVC. Okay. Ini saya buat juga? Ini untuk ni, dewan ni. Oh, dewan. Oh, itu. Pure PVC. Ataupun ada jenis PVC. Si, nak PVC habis? Ambil. Nyalon. Nyalon. Nyalon, kita lebih-lebih. Kalau dia trip, kiranya dia trip, dia memang akan return balik ke pasar. Oh. Tidak, memang selalu kalau dia trip memang. Kalau dia ada truck shop. Dengar. Nah, bisa di lihat banyak material sama. Iya, biar sama. Buat semua perhiasan untuk semua orang. Itu aja. Jadi semua jalan kita kita yang betul ya. Jadi dia wah. Ya lah, kau dengar saja dia. Dia halal juga. Oh, kami anggap mulai ya mungkin kata dengar di khusus ya. Apa? Kemudian sama kita dia halal. Jadi, oh, ya. Baru lupa dah. Sebutkan nanti dari pergi kat tahu yang ini. Stop lah. Tinggal lah. Yang jadi masalah tu. Abi sebelum tu, potong sulam untuk sampel dia. Sampel lah. Coba lagi. Mana ni? Ni sah potong eh? Ada finish lagi. Ini ya. Ada okey ni. Tunjuk. Ya. Motor dia lah yang maksa dia tu. Belum masuk, potong size tu. Tu 10mm. Bila 10mm dia lah, mata tinggi je. Depan lainnya sama sama lagi. Cipun dia. 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 Tempat yang saya kau sangat cong enak. Ha, okey. Boleh? Ni dapat ke belakang memang kena line ni. On je. Hilang jatuh. Kena ada buat satu blok boleh ke? Okey. Sebenarnya. Ada sepeda. Asyik untuk ya dah untuk lepas poli juga. Poli habis poli. Tahun bila sok wit? 2012. Ni lah denong di tibu nun. Sistem tu nya 3 kali 4 kali 5 kali untuk sampai 20mm.
Ya, hanya jalan sih aja. Ah, tempat sama. 5 kali untuk yang tembus habis. Cepat. Cepat. Ya rapat tapi kasar jadi kotong. Nah.
Drill bitnya memang kecil juga kan? 3 pin. Yang ada besar lah. Yang kena kita router juga. Tapi nak tu, yang ada jenis 3 pin pun salah. Sebab 3mm pendek je. Pendek je. Design 3 je dapat 3 inci je. So 3mm pun dah limit dah. Dah limit dah. Kalau kau nak masuk, 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 kalau
kita apa kita dia boleh sambung, dia boleh berhenti, dia boleh sambung tak? Mas, ini boleh. Boleh. Lepas dia sambung balik macam tu. Oh, ada dalam design ada tentang tadi meeting. Oh, tu tu resume setakat tulah tadi. Lepas kita nak resume lagi macam situ. Oh, ini harus kena aset untuk kalau dia ni dia sikit dah punya padam. Padam pergi Mira. Mira. dalam 5-6 tahun, tu orang masuk. Masuk dia tak update lagi.